1라운드 MVP가 주어졌는데요. 전체 네. 31표 중에 와 메가가 1라운드 MVP야? 따처리 자 메가 와와와 케빈 받고 다시 메가에게 블록을 맞고 나갑니다. 백토스로 메가의 스파이크 안고 떨리면서 추격합니다. 어렵게 위파이 넘어갑니다. 근데 여섯 개. 메가의 서브. 아 서브가 아 길었어요. 네. 사실 맞는 순간. Jungkwan Jang Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri harus rela turun ke peringkat 4 klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan setelah takluk dari Hyundai Hillstate, Kamis, 9 November 2023. Hasil Liga Voli Putri Korea Hyundai Hillstate versus Red Sparks di Suwon Gymnasium berkesudahan dengan skor 3-1, 28, 26, 24, 26, 25, 21, 25, 16. Kemenangan atas Red Sparks sekaligus melunasi utang dendam pada pertemuan pertama musim ini. Sebelumnya Megawati Hangestri dan kolega mengalahkan Hyundai Hillstate 3-0. Tambahan poin penuh membuat Lee Dahyeon dan kawan-kawan naik ke peringkat 3 klasemen Liga Voli Putri Korea. Mereka mengemas 13 poin. Sedangkan bagi Red Sparks asuhan Ko Hae Jin, ini menjadi kekalahan ketiga mereka di musim ini. Giovanna Milana CS harus rela turun ke peringkat 4 klasemen bermodal 11 poin. Sorotan tertuju kepada Megawati Hangestri. Pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut justru tampil kurang greget di laga kali ini. Padahal sebelum pertandingan, Mega mendapatkan penghargaan sebagai MVP round 1 lengkap nominal uang 2 juta won, 23 juta rupiah. Beberapa kali spike yang dilepaskan Megatron berhasil diantisipasi oleh pertahanan Hyundai Hillstate. Puncaknya pada set keempat, Megawati Hangestri yang memulai laga sebagai starter, ditarik oleh Ko Hae Jin karena performanya cenderung merosot tajam. Mega kembali dimainkan ketika Red Sparks tertinggal 9 angka. Sayang, masuknya Mega tak bisa memberikan dampak instan untuk menghindarkan tim dari kekalahan. Diawali Park Hye-min mengubah papan skor menjadi 0-1 melalui cross pick-nya. Red Sparks menggandakan kedudukan sekaligus membuat gap 2 poin, setelah smash quicker Hyundai Hillstate keluar lapangan pertandingan. Lee Dahyeon unjuk gaji pada awal-awal set pertama. Quicker timnas voli putri Korea Selatan ini beberapa kali berhasil menembus pertahanan Red Sparks yang dibangun Megawati Hangestri, Giovanna Milana dan Park Hye-min. Interval pertama Red Sparks berhasil unggul 5-8. Megawati Hangestri sejauh ini kurang mendapatkan umpan. Namun kredit layak diberikan kepada pevoli asal Jember ini karena tampil solid dalam membantu pertahanan. Intensitas pertandingan makin meninggi setelah tuan rumah, Hyundai Hillstate berhasil menyamakan kedudukan 8-8. Pelatih Red Sparks, Ko Hae Jin mengambil timeout pertama setelah Hyundai Hillstate berhasil membalikkan kedudukan. Skor 10-9. Hasil instan diraih Red Sparks setelah Ko Hae Jin mengambil timeout. Megawati Hangestri dan kolega secara beruntun mendapatkan 3 poin, skor Oktober 12. Giovanna Milana tampil superior. Beberapa kali speaker asal Amerika Serikat ini berhasil mengkonversikan bola, seadanya, menjadi poin. Megawati Hangestri berhasil menciptakan poin pertama pada pertandingan kali ini melalui spike lurusnya yang gagal di bendung pertahanan Hyundai Hillstate. Kedudukan 13-16. Papan skor menjadi 17-17 setelah spike Megawati Hangestri berhasil diblok oleh Moma. Set pertama benar-benar menjadi momok bagi Mega. Setelah speakernya dibendung, usaha kedua yang dilakukan pevoli Indonesia ini justru tak membuahkan hasil bagi Red Sparks. Sempat memimpin 3 angka, kini Jungkwan Jang Red Sparks tertinggal 2 poin di kedudukan 19-17. Hyundai Hillstate mendekati kemenangan di set pertama setelah berhasil menjaga momentum keunggulan 2 poin. 2 poin beruntun yang diberikan Megawati Hangestri berhasil memaksa set pertama melalui drama DUC, skor 24-24. Hyundai Hillstate memetik keunggulan 28-26 di set pertama. Pada set kedua, intensitas pertandingan makin meninggi. Satu balas satu diperlihatkan Red Sparks dan Hyundai Hillstate. Red Sparks memimpin pada kedudukan 5-8 pada interval pertama set kedua. Beberapa kali para pemain tuan rumah melakukan kesalahan dalam hal receive dan komunikasi.
Hanya saja catatan, Red Sparks sempat menemui kondisi yang sama di babak pertama, yakni unggul lebih dulu sebelum tertikung di akhir-akhir set. Penyakit Red Sparks kembali terjadi di pertengahan set kedua di mana Hyundai Hillstate mampu menyamakan kedudukan menjadi November 11. Hyundai Hillstate kembali memimpin ketika tip yang dilakukan Lee Dahyeon berhasil mengelabuhi blok dari Park Yemin. Skor 20-18. Megawati Hangestri melepaskan dua spike yang mengakhiri set kedua dengan kedudukan 24-26, Red Sparks menyamakan skor menjadi 1-1. Rally tersaji di awal set ketiga saat papan skor menunjukkan 6-6 untuk kedua tim. Dua kali spike Megawati Hangestri berhasil direcevet oleh pertahanan Hyundai Hillstate. Red Sparks berhasil memetik poin setelah pertarungan di area middle blocker. Secara garis besar permainan, Hyundai Hillstate mampu menjaga konsistensi dalam hal spike. Sedangkan Red Sparks, beberapa smash dari Megawati Hangestri sudah bisa diantisipasi pertahanan tuan rumah. Hyundai Hillstate mengambil timeout kedua setelah Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan 21-21 setelah sebelumnya tertinggal 3 angka. Tim tuan rumah kembali memimpin 2-1 seusai menutup set ketiga di kedudukan 25-21. Pada set keempat, Hyundai Hillstate menyudahi perlawanan Red Sparks dengan skor 25-16. Klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League 2023-2024 mengalami perubahan usai Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah dari Hyundai Hillstate, Kamis 9 November. Berikut klasemen Liga Voli Putri Korea 2023-2024 usai Red Sparks kalah dari Hyundai Hillstate. Megawati bersama Red Sparks menelan kekalahan dari Hyundai Hillstate dengan skor 1-3 pada pertandingan putaran kedua Liga Voli Korea di Suwon Gymnasium, Kamis 9 November sore. Red Sparks mendapat kesulitan saat menghadapi tuan rumah Hyundai Hillstate. Pada set pertama, Red Sparks sempat memimpin di awal permainan. Tetapi, Hyundai Hillstate yang mendapat dukungan luar biasa dari suporternya mampu berbalik unggul dengan kemenangan 28-26 di set pertama. Pada set kedua, Red Sparks sudah bisa membaca gaya permainan Hyundai Hillstate. Megawati CS pun berhasil mengamankan kemenangan 26-24 pada set kedua. Sayangnya, Red Sparks gagal mengamankan kemenangan di set ketiga setelah kalah 21-15. Bahkan, pada set keempat Red Sparks masih kesulitan hingga akhirnya kalah jauh 16-25. Hasil ini membuat posisi klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League 2023-2024 mengalami perubahan. Red Sparks yang sebelum pertandingan menempati peringkat ketiga harus turun ke posisi keempat setelah tempatnya digusur oleh Hyundai Hillstate. Megawati dan kawan-kawan kini menempati urutan keempat di klasemen Liga Voli Putri Korea dengan mengemas 11 poin dari 7 pertandingan yang dilakoni. Sedangkan, kemenangan 3-1 atas Red Sparks membuat Hyundai Hillstate sukses menambah 3 poin menjadikan perolehan angka mereka menjadi 13. Hyundai kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Voli Putri Korea. Klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024, 1. Pink Speeders, 18 poin. 2. Kicks, 13 poin. 3. Hyundai Hillstate, 13 poin. 4. Red Sparks, 11 poin. 5. High Pass, 6 poin. 6. DBK Altos, 5 poin. 7. Eye Peppers, 3 poin.